أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسيح كرسي مجلس yang diberikan dengan Fesio Fadil Semaja Dr. Zulkifli Hassan, di mana dekan Harif Raja Fadil Dr. Arif Fahmi, sahabat-sahabat yang dikasih sekian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana hari ini Alhamdulillah masuk hari yang kelima, kita terus berada dalam Ramadan ini. Dan ini semua adalah kurniaan daripada Allah SWT kepada kita semua, insyaAllah. Sahabat yang dikasih kalian, bulan Ramadan adalah bulan yang amat-amat special, amat-amat istimewa. Ya, dalam bulan Ramadan ini banyak magical things happen, banyak keajaiban berlaku dalam bulan Ramadan ini. Kalau tak percaya, kita cek diri masing-masing. Apa keajaiban yang berlaku pada kita? Serta-merta, almost instant. Ya, kalau sebelum sehari sebelum Ramadan, ya, kita mungkin tak pergi masjid. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, satu Ramadan je menderu-deru orang pergi masjid. Itu adalah satu perkara yang ajaib. Satu perkara yang magic. Ya. Kalau sebelum Ramadan nak baca semuka sehari pun Al-Quran, Allahu Akbar beratnya. Masuk satu Ramadan, Masya Allah, motivasi dia subhanallah hebat dan luar biasa. Dalam bulan sebelum Ramadan nak khatam setahun sekali pun, Allahu Akbar payahnya. Tapi dalam bulan Ramadan ramai sekali orang yang mampu khatam sekali sekurang-kurangnya dalam 30 hari. Subhanallah, magic. Banyak sekali magic. Dan banyak lagi lah perkara-perkara magic yang berlaku. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, oleh kerana bulan Ramadan ini bulan yang amat special, yang amat luar biasa, maka orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang sentiasa mengambil peluang di atas peluang-peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya di akhir Ramadan apa yang dihasratkan ataupun yang disebutkan oleh Allah SWT sebagai matlamat yang paling besar lah. Kenapa kita difardukan puasa ke atas kita, disebutkan oleh Allah SWT yang di hujung ayat tentang puasa itu, la'allakum tattaqun. Ini bermaksud bahawa kalau sekiranya kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan, ujung-ujungnya takwa tak bertambah. Artinya puasa kita belum capai matlamat yang sepatutnya. Kalau iman kita tidak bertambah selepas Ramadan, artinya puasa kita masih boleh dipertikaikan kualitinya. Kalau lidah kita masih belum boleh terjaga selepas Ramadan, maka itu ada masalah tentang puasa kita. Kalau mata kita masih belum terjaga, puasa kita pun masih ada masalah. Kalau kita masih lagi terus-menerus makan benda-benda haram, benda-benda syubhat, maka itu bermaksud bahawa puasa kita pun masih ada masalah. Ya, sebab itulah kita cuba sebaik-baiknya dalam Ramadan ini untuk mengambil peluang ini untuk di antara perkara yang penting yang kita nak lakukan, yang nak lakukan prosesnya. Kalau kita anggap Ramadan ini sebagai sekolah, tempat kita mentarbiah, mendidik, maka antara matlamat yang kita ingin capai, of course, ketakwaan itu. Dan proses untuk mencapai ketakwaan itu, dia ada perkara-perkara lain yang perlu diambil kira. Kenapa? Kerana untuk capai takwa, dia ada jalan-jalan dia.
ada dia punya kriteria-kriteria tertentu yang perlu dipenuhi. Kalau tak, dia tak akan capai takwa. Di antara perkara yang paling penting ialah pembersihan hati dan peribadi. Inilah sebenarnya topik kita yang kita nak cerita hari ini yang diberikan kepada saya. Ya? Ramadan mendidik hati dan peribadi. Sahabat-sahabat yang saya sekalian, hati kata ulama seperti jeneral di dalam tentera. Al-qalb mithla jeneral fil jaysh. Ya? Seperti jeneral di dalam tentera. Jeneral adalah seorang yang amat ditaati dan ditekati dalam masa yang sama. Okay. Hati inilah jeneralnya. Manakala anggota-anggota itu adalah askar-askarnya. Bila jeneral ini seorang yang baik, dia akan memerintahkan anggota-anggotanya melakukan perkara yang baik. Bila jeneralnya seorang yang jahat, ya, yang zalim, maka dia akan memerintahkan anggota-anggotanya melakukan perkara yang zalim dan jahat. Maka begitulah disebutkan oleh para ulama, hati itu seperti manqa'id fil jaysh. Al-qalb mithlu al-qa'id fi al-jaysh. Maksudnya hati itu seumpama jeneral di dalam dalam ketenteraan. Ya. Jadi sebab itulah tidak hairan kalau kita lihat ini hadis Nabi SAW yang sering dan selalu kita baca, ala inna fil jasadi. Ha, sambung. Hafal belaka dah ni. Dah banyak kali dah baca ni. Ala inna fil jasadi mudghah. Iza saluhat, saluhal jasadu kullu. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kullu. Ala wahya al-qalb, hati. Jadi Nabi SAW bersabda, ketahuilah dalam hati manusia ada seketul daging. Apabila daging itu baik, maka pasti akan baiklah keseluruhan anggotanya. Dan bila dia tak baik, dia ada masalah, dia sakit, maka akan rosaklah segala tubuh badannya. Maka ketahuilah seketul daging itu adalah hati. H-A-T-I. Hati adalah tempat iman. Hati juga adalah tempat iblis. Ini masalah dia. Hati kita ni jadi rebutan. Hati kita ni jadi rebutan antara iman dan iblis. Iman duduk di situlah. Dan iblis pun tumpuan dia di situlah. Artinya kalau iblis berjaya merosakkan hati kita, maka binasalah iman. Tapi kalau iman yang menguasai hati kita, maka insyaAllah iblis akan pergi jauh-jauh daripada kita insyaAllah. Baik, sama ini sekalian. Di antara perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian dalam menjaga hati kita ialah mengelakkan daripada semua perkara-perkara yang boleh membawa ia menjadi sakit. Apa punca hati kita sakit? Para ulama menyebutkan banyak perkara. Ya, di antaranya ialah penyakit yang pertama, punca yang pertama yang menjadi kita jadi sakit hati ataupun datangnya penyakit-penyakit hati ialah al-jahlu, kejahilan. Tak tahu, tak reti, tak arif. Doktor Arif, yang sentiasa arif insyaAllah. Okey, arif artinya mengetahui. Jadi bila kita tidak tahu sesuatu perkara, maka kita dengan senang melanggar perkara tersebut. Saya ambil contoh yang mudah. Hasad. Kita tahu hasad kan? Hasad artinya dengki, iri hati. Kalau kita tidak tahu bahawa hasad itu adalah perkara yang dilarang, ya, maka kita akan melakukan hasad tanpa kita rasa, tanpa kita ketahui. Sebagai contohlah, ya, orang selalu sebut dekat universiti ramai PhD. Ya, ramai PhD. PhD ada yang bagus, ada yang tak, ada yang tak bagus. Yang bagus PhD yang kita belajarlah dapat PhD kan. Yang tak bagus apa dia? Ha, penyakit
penyakit asap dengki. Ya, I think juga bagus tadi PhD ni sebenarnya. Ya, dari sudut tu lah. Ya. Okey, kalau kita tidak tahu, dia mudah kadang-kadang dia datang secara mudah. Kita tengok kalau dekat FSU ni, tiba-tiba naik Dr. Zul dekan. Ish, Dr. Zul. Contoh, kan? Umur-umur muda lagi, ramai lagi orang tua-tua yang senior sepatut naik jadi dekan. Zul, Dr. Zul. Maka hati mula membuat-buat. Tak senang dan tak happy. Dia tak tahu. Dia tak tahu itu adalah salah. Maka dia tersemurus. Ha? Merasai penyakit hasad dengki dalam hati dia berterusan. Maka hatinya akan jadi sakit berterusan. Tiba-tiba naik pula Dr. Arif Fahmi. Ha, timbul adekan Dr. Arif Fahmi. Nampak macam biasa je, tak ada apa pun yang hebat. Contoh, Dr. Azman tengok, asyik-asyik dia dapat award. Asyik-asyik dia je dapat award. Macam tak ada orang ni. Tengok tuan-tuan, penyakit-penyakit hati ini dia akan menyerang orang-orang yang ada masalah. Ya? Antaranya kerana dia jahil, dia tak tahu benda itu salah. Dia rasa okey je, dia rasa benda itu satu perkara yang natural. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan, hanya ada dua benda yang boleh kita ada perasaan iri hati. Artinya iri hati ni ada. Hasad ni ada yang positif sebenarnya, bahkan digalakkan. Ya? Apa dia hasad yang digalakkan? Disebutkan oleh Nabi SAW, la hasada illa fithnatain. Ada dua hasad, ya, yang dibolehkan. Yang pertamanya, rajulun atahullahu malan fasallata ala halakatihi fi ta'atillah. Yang pertama kita boleh hasad bila kita melihat seorang yang diberikan harta oleh Allah, banyak harta, kaya raya, jutawan. Maka apa? Yang macam mana boleh dengki? Adakah kita kata, kayanya, ini mesti rasuah ni. Biasa persepsi kita macam tu. Bila kaya bawa ayah, ini mesti jual orang macam ni. Mesti jual dadah. So apa? Kita tak pernah nak rasa positif tentang pencapaian yang dicapai oleh orang lain. Kerana apa? Kerana hati kita yang sakit. Sebab itulah, kalau kita baca buku-buku motivasi tentang perniagaan, bisnes, sebab saya memang suka bisnes, jadi mau tak mau memang kena cerita juga pasal bisnes. Kalau kita sentiasa marah dan sentiasa rasa iri hati, tak senang hati tengok orang-orang yang mewah dan kaya, maka kita tak mungkin akan jadi kaya. Ya? Kalau kita sentiasa memandang negatif kepada orang yang mempunyai wang yang banyak, ya, bawa drive kereta yang mewah, sombong, takabur, bongkak, penipu, rasuah, curi duit orang. Asal kaya aja semua yang kita meletakkan perkara-perkara yang negatif, maka orang yang sebegini Tuhan tidak akan beri dia kekayaan. Hati kita, di antaranya apa dia? Di antaranya ialah membersihkan hati kita supaya menjadi ikhlas. Ya? Sebab apa? Puasa ni tak ada orang nampak. Tak ada orang tahu saya puasa. Tak ada siapa yang tahu antara kita ni ada yang tak puasa. Walaupun mungkin memang ada yang tak puasa, tapi tak ada orang tahu. Yang tahu siapa dia? Yang tahu dia dan Allah. Artinya apa tuan-tuan? Artinya dia menjadi rahsia kita dengan Allah SWT. Sebab itulah, oleh kerana dia menjadi rahsia, oleh kerana orang tak tahu pun kita berpuasa, dan oleh kerana kita buat hanya mencari redha Allah SWT, kita boleh makan. Kita duit banyak, makanan banyak kat rumah, penuh peti. Bangun pagi, boleh makan? Boleh makan, tak ada siapa yang halang. Tapi kita tak makan kerana kita yakin Allah sedang melihat kita. Allah itu proses menjaga hati, proses takwa Allah, proses meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Ya? Kita tahu kita boleh buat banyak perkara yang boleh membatalkan puasa kita, tapi kita tidak buat, hanya mencari redha Allah SWT. Sebab itulah martabat orang yang berpuasa ini terlalu tinggi di sisi Allah SWT. Ya? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kursi, ya,
لكل عمل عبد كل عمل ابن آدم له إلى الصيام فإنه لي فأنا أجزي به. dalam hadis kursi Allah Ta'ala menyebutkan semua amal-amal anak Adam itu adalah untuknya. Ada peruntukan-peruntukan yang disebutkan oleh ulama. Contoh, kalau setiap amalan baik daripada satu amalan yang baik digandakan jadi 10. Bulan Ramadan, orang yang melakukan amal ya disebutkan oleh para ulama ya digandakan sehingga 70 kali ganda. Bahkan ada juga yang menyebutkan sehingga 1000 kali ganda amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi puasa, kata Allah, فَإِنَّهُ لِي وَأَنْ أَجْزِيبِهِ. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Ya? Puasa itu untuk aku dan akulah yang berhak untuk memberikan ganjaran pahala kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Karena tidak ada siapa yang tahu antara aku dengan dia. Maka aku akan berikan ganjaran pahala mengikut apa yang aku suka. Mungkin 1000 kali, mungkin 1000, 2000 kali, mungkin berkali ganda yang kita tak tahu jumlahnya. Yang tahu budget adalah Allah SWT. Inilah specialnya puasa kita, tuan-tuan. Ya? Jadi sebab itulah kita perlu mengambil peluang di bulan Ramadan ini ya, untuk kita membersihkan hati kita, insyaAllah. Baik. Di dalam ayat tadi disebutkan ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu mempunyai hati yang tidak berfikir. Jadi ada timbul perbahasan di kalangan ulama. Yang berfikir ni apa? Hati ke otak? Kita biasa memahami yang berfikir adalah otak. Tapi Al-Quran menyebut yang berfikir itu adalah hati. Yang mana satu? Okay. Jadi kalau kita lihat secara generalnya, otak berfungsi untuk memproses maklumat-maklumat. Tapi sebenarnya yang menentukan, yang membuat keputusan muktaman sama ada ianya diterima atau tidak oleh anggota kita adalah hati. Seperti yang disebut tadi, general tadi. Ya? Yang membuat keputusan muktaman adalah hati. Hati kata buat macam ni, maka anggota akan ikut dia, bukan otak. Berdasarkan kepada ayat ini. Dan hati ini berfungsi, yang fungsinya amat luar biasa. Kerana iman itu berada dalam hati, bukan di otak. Kalau iman itu berada di otak, otak hanya menggunakan logik. Mencuri bagi otak adalah bagus. Mencuri bagi otak adalah bagus. Sebab apa? Otak melihat logiknya. Mencuri kenapa bagus? Kerana mudah. Tak perlu kerja 30 hari sebulan, hujung bulan pun dapat gaji. Ya, pergi mana-mana, pecah rumah orang, masuk, ambil laptop, ambil handphone, ambil duit, 10 ribu, 20 ribu keluar. Dalam masa setengah jam, 20 ribu. Kita kerja bagi anak gerak, siang malam, contohnya, hujung bulan boleh dapat duit, pun tak dapat 20 ribu. Contoh. Otak logiknya mengatakan bahawa itu adalah bagus. Tapi hati kata tidak. Hati yang bagaimana? Hati yang ada iman di dalamnya. Jadi yang membuat keputusan adalah hati. Sebab itulah, ada satu artikel yang menulis, saya tak pasti jauh mana kebenaran artikel ini. Ada satu kisah ini berlaku sekitar tahun 2008. Ya, ada satu artikel menulis, fungsi hati, hati ini sebenarnya disebut dalam artikel ini, hati ini menentukan karakter seseorang. Ya, hati ini menentukan karakter. Artinya disitulah terletaknya iman. Dan disitulah tempatnya kalau orang nak jahat, kerana hatinya lah dia akan menjadi jahat. Satu kisah ya, yang berlaku. Seorang lelaki ni dia kahwin dengan seorang perempuan. Ya, seorang lelaki dia kahwin dengan seorang perempuan. Memang lelaki kahwin perempuan kan. Okay. Seorang lelaki kahwin dengan perempuan. Tetapi lelaki ni ada masalah yang besar lah. Dia banyak masalah dengan hutangnya, dengan kerjanya tak ada lah. Jadi terlalu banyak masalah. Jadi dia stres. Akhirnya dia ambil keputusan bunuh diri. Jadi pistol tembak mati. Bila dia tembak, mayat dia segera dibawa hospital dan diproses. Dia ambil dia punya hatinya. Dia ambil hatinya. Dan kebetulan pada masa itu ada seorang yang baik. Seorang yang baik. Tapi hatinya rosak. Hatinya dah rosak, dah tak berapa berfungsi. Jadi dia buat perpindahan hati.
dibuat perpindahan arwah hati di hospital, maka ditukar. Hati yang orang yang meninggal tu, yang baru mati tu, diambil dan diletakkan di dalam hati orang yang baik tadi, budak yang baik. Belum lagi berkahwin. Jadi apa yang berlaku selepas berlakunya perpindahan hati itu, operasi dan sebagainya dah baik, maka lelaki yang baru sembuh ini, ya, dia pun nak pergi jumpa isteri lelaki yang bunuh diri tadi, nak ucap terima kasih. So, dia sebutkan dalam artikel, bila lelaki itu sampai saja ke rumah perempuan tersebut, bila dia nampaknya perempuan itu, maka terus ada rasa kasih dan sayang kepada perempuan itu, walaupun dia tak pernah kenal sebelum ini. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, walaupun hati itu sudah, badan sudah bertukar, tapi hatinya yang berpindah, hati itu walaupun sudah milik orang lain, berdasarkan kepada yang ditulis ini, artinya benda itu masih ada kesan dia terhadap lelaki tersebut. Artinya hati itu menjadi punca, walaupun dah berpindah. Dan akhirnya mereka berdua berkahwin, dan lama kelamaan sifat-sifat lama yang bekas suami dia membunuh diri itu datang balik kepada lelaki tersebut. Dan akhirnya dia mempunyai masalah yang sama, dan akhirnya bunuh diri. Macam cerita dah tahu ni. Tak suspend lah. Saya ingat cerita baru, bukan cerita lama . So cerita ni boleh verify ya, betul ya? Tak lah, sama juga. Sama macam saya juga lah. Sama-sama tengah cari macam mana keadaan nak verify benda ni, kebenaran cerita tersebut. Allah alam sama ada betul tak, tapi itulah al-kisahnya. Dan tapi ia tidak jauh daripada apa yang disebutkan oleh Al-Quran, yang menyebutkan bahawa yang berfikir itu adalah hati, bukan otak, berdasarkan ayat ini. Baik. Jadi sebab itulah kita hati ini perlu sentiasa dijaga. Baik. Seterusnya, antara sebab yang boleh menjadi punca kepada sakitnya hati kita ataupun datangnya penyakit-penyakit hati dalam hati kita ialah kawan-kawan yang jahat. Kawan-kawan yang jahat ini dia boleh mempengaruhi kita. Sebaik mana pun kita, kalau sekiranya kita dapat kawan yang jahat, maka insya-Allah dia akan jadi jahat. Kawan yang paling baik ialah pasangan kita, suami dan juga isteri. Tuan-tuan, kalau ditakdirkan kita dapat isteri yang salihah bagi lelaki dan suami yang salih, insya-Allah dia akan jadi baiklah kedua-duanya. Okey? Tapi kalau salah seorang tidak baik, seorang baik, yang ramai hari ini kita kata, ya, artis pun yang peluk sana peluk sini pun dalam lakonan dia, ya, kerana alasannya mencari rezeki yang halal, ya, pun cari pasangan dia nak yang soleh. Ya, ada satu interview saya tengok, ada seorang artis, tak perlu sebut nama lah, sebab nama pun saya tak ingat, kalau tak sebut kan, rambutnya merah kan, koyak sana kan. Bila jadi interview, you kalau nak kahwin, nak cari pasangan yang macam mana? Saya nak cari lelaki yang soleh. Rambut merah macam tu, koyak sana, koyak sini pun nak lelaki yang soleh. Niat yang baik, alhamdulillah, mudah-mudahan dia kalau kahwin dapat yang soleh. Tapi yang soleh nak ke dia? Itu soalan lain lah. Biasanya yang soleh, dia akan cari yang soleh, betul? Tapi, katalah, ada seorang yang berkenan dekat dia, yang baik sangat, orang yang baik, akhirnya tiba-tiba kahwin dengan perempuan yang sebegitu. Agak-agak yang mana jadi baik? Tengok keadaan. Kalau suami itu betul-betul baik, betul-betul kuat, mantap imannya, tidak mudah dipengaruhi oleh isterinya, maka insya-Allah isterinya boleh berubah menjadi baik. Ya, daripada rambut merah dan mulut bertudung, pakai jubah, apa semua, masya-Allah jadi ustazah pula lepas. Mungkin boleh. Tapi kalau nasihat tak baik, yang ustaz ni jadi roh pula. Ya ustaz yang bukan puyah, dia pula jadi rambut merah, kelabu asal dan sebagainya. Itu masalah. Sebab itulah
Kawan yang baik ini memberi kesan yang amat besar dalam menentukan jiwa kita dan hati kita. Ya, sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, khairul ashabi man idza dzakara Allah a'anak wa idza nasita dzakarak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahabat, Nabi kata, nak pilih sahabat, tengok ni, ni kriteria dia. Ini karakter sahabat yang sebenar. Idza dzakara Allah a'anak, bila dia menyebut Allah, dia akan membantu kita ni supaya ingat Allah. Sampai waktu solat, dia nak pergi solat, dia pun jom-jom solat kita. Contoh, eh? Dia pakai tudung, tengok kawan tak tudung, eh jom kita pakai tudung, lawalah pakai tudung. Contoh, kan? Nak derma, bulan puasa, eh aku nak pergi masjid lah, nak derma duit sikit, eh jom sama aku derma. Contoh, ini sahabat-sahabat yang paling baik di sisi Allah SWT dan juga di sisi kita, eh? Mana khairul ashab, sebaik-baik sahabat. Dan apabila kita lupa, wa idza nasita dzakarak, dia kita lupa dengan Allah SWT, maka dia akan mengingatkan kita. Ya, maka inilah sebaik-baik sahabat. Bukan sebalik. Ya? Ha, isu pakai tudung pun masalah, tuan-tuan. Ya? Alhamdulillah, kita semua sini pakai tudung. Dan ramai yang baru-baru belajar pakai tudung, yang pergi jumpa kawan-kawan, eh, kau ni nampak macam tu bungkus je. Tak lama, tuan-tuan. Lepas tu, buka tudung. Sebab apa? Kawan yang yang macam tu yang menghasut. Ya, contoh. Jadi kalau kita nak cari kawan, ya, carilah kawan yang baik, sebab kawan itu akan menentukan sejauh mana, ha, kita ini bertepatan perjalanan kita dengan syariat Allah SWT. Sama juga anak-anak kita, kita kena pastikan bahawa mereka juga mendapat kawan-kawan yang baik. Tuan-tuan, puan-puan, ya, kalau kita ada anak, anak masuk, contohlah, ha, masuk, katalah bekerja dan sebagainya, kalau dia tak pernah merokok, kalau duduk sama kawan-kawan yang merokok, insyaAllah dia pun akan jadi perokok. Semudah itu. Sebab pengaruh kawan ini terlalu besar. Apatah lagi kalau contohnya kita sebagai anak-anak tak dapat memberikan perhatian dan tumpuan pada anak, ya, tak dapat nak layan dia, tak dapat bersama mereka, ya, kita pun layan tak layan dia, bila anak datang, ha, maknanya cerita tentang masalah dan sebagainya, maka anak-anak akan cari orang lain untuk mengadu. Ya, sebab itulah, ya, kawan-kawan ini adalah alamat penting. Baik, yang kelimanya ialah perkara yang boleh menyebabkan hati kita jadi sakit, hati kita jadi gelap, ialah makan benda yang haram. Makan benda haram ni bahaya, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak rasa benda itu salah. Ya, kadang-kadang kita tak rasa benda itu salah. Saya ambil contoh yang mudah. Kadang-kadang kita dekat USIM, alhamdulillah lah, diwajibkan kita buka akaun bank Islam ni. Betul tak? Wajib, kan? Wajib betul. Betul tak? Wajib. Artinya semua gaji kita masuk dalam akaun bank Islam. Tak ada isu lah. Tapi ramai daripada kawan-kawan kita yang buka bank, kerjanya, mana gajinya masuk dalam bank konvensional. Disimpan duit. Hujung tahun tulis INT, interest. Ya, letak RM10,000, yang kalau simpan RM10,000 dapatlah 2%, dapatlah RM20 lah. Betul? RM20 daripada RM2,000, 2%, RM20 kan? Kita pun seronok kan? Seronok. Masya Allah, tambah biar RM20 daripada RM10,000 punya simpanan setahun. Kita seronok kan? Orang ada duit RM10,000 buat bisnes, dapat RM10,000 untung setahun, kita dapat RM20. Allahu Akbar, bangganya. Ya? Ha, itu di antara perbezaan orang yang ada business minded dan bukan business minded. Ha, itu poin penting juga tu. Ya? Tapi kita akan huraikan kemudian dalam seminar nanti, insyaAllah. Ya? Okay, siapa yang belum daftar untuk seminar perancangan kaum Islam, boleh. Ha, boleh daftar, insyaAllah. Kita akan buat pada 9. Hari bulan 9, terima kasih. InsyaAllah. Ya? Baik. Berbalik kepada apa yang kita sebutkan tadi. Ada orang yang ambil untung, ambil duit hanya tak banyak, RM20 saja. Tapi makan, beli KFC bawa di rumah, makan dekat anak-anak, ya, tak rasa salah pun. Tapi kesannya apa dia? Kesan dia akan merosakkan hati-hati anak kita. Sebab itulah, kalau sekiranya kita tengok anak kita degil, bagi yang beradab beranak lah, ya,
anak degil, anak tak dengar cakap, anak payah ditegur, eh? Anak kata orang naik atas kepala mak ayah, contohnya, tak dengar nasihat, maka perkara pertama yang perlu kita cek dan lihat ialah makanan kita. Ya? Makanan yang kita bawa balik ke rumah, sejauh mana kehalalannya? Sejauh mana halalnya makanan yang kita bawa balik ke rumah? Sebab bila kita bawa makanan haram kepada anak-anak kita, dia akan menjadi darah daging mereka. Bila darah daging, artinya benda haram mengalir dalam darah daging mereka, mengalir dalam hati-hati mereka, mengalir dalam otak-otak mereka, mengalir dalam tubuh badan mereka. Ya? Jadi sebab itulah, bila perkara-perkara maksiat berada dalam hati anak-anak kita, maka dia menjadikan hati-hati anak kita menjadi keras, degil, tak dengar cakap. Sebab itulah perkara-perkara yang haram ini, tuan-tuan sahabat yang kasih sekalian, kita kena berhati-hati. Jangan sekali-kali terlibat dengan benda-benda yang haram, bahkan syubhat sekalipun dalam kita jauhi. Sebab itulah bila kita kerja, makan gaji, tuan-tuan, ini pun agak menakutkan juga. Sebab kadang-kadang kita tidak mampu untuk 100% bekerja, menggunakan waktu yang diperuntukkan untuk kita bekerja, melakukan kerja-kerja dan amanah-amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Masa kerja, kita buat benda lain. Masa kerja, contoh kita buat bisnes, buat promosi bisnes. Masa kerja, contohnya, masa kerja kita sekarang ni dekat raya kan, posting dekat Facebook apa semua ni, jual kain lah, jual tudung lah, jual kuih lah. Masa kerja, tuan-tuan, adakah ia diharuskan oleh syarak? Tuan-tuan maklumin, harus. Payah nak jawab tu, tuan-tuan. Menggunakan masa dan waktu kerja untuk melakukan kerja-kerja peribadi, adakah ia diharuskan? Siapa boleh jawab? Tuan-tuan Isa? Tak boleh nak jawab? Ha? Harus? Kesunat? Haram? Syekh Zamri kata haram. Okey? Itu pun perkara-perkara. Saya pun tak berani nak kata haram. Tapi secara umumnya ia sebenarnya bercanggah. Bercanggah dengan etika kerja kita. Yeah? Saya tak pasti kalau sekiranya waktu itu memang kita kerja kita tak ada, boleh atau tidak kita memperuntukkan waktu untuk buat benda-benda peribadi. Artinya, saya meletakkan di sini sekurang-kurangnya di tempat syubhah. Yeah? Artinya bila syubhah, rezeki gaji kita dapat bulan-bulan itu akan turut menjadi syubhah. Syubhah artinya di antara halal dan haram. Halal pun tidak, haram pun tidak, artinya dia tidak 100% halal dan dia juga tidak 100% haram. Sekurang-kurangnya. Kecuali dia akan menjadi haram pada pandangan saya kalau sekiranya kita ada tugasan atas meja, kena siap. Nak raya, nak cari duit raya sikit. Masa itulah kita ambil masa kita untuk promosi bisnes kita sehinggakan kita mencuaikan kerja asas kita. Maka bagi saya, ia adalah satu perkara yang dilarang. Dan rezeki yang kita dapat hasil daripada itu juga mungkin akan sama dengan hukum melakukan perbuatan tersebut. Saya tak berani nak kata haram, tapi saya berani kata ia adalah suatu amalan yang dilarang. Ya? Baik. Itu di antara perkara. Kemudian selain daripada juga, banyak perkara-perkara yang kadang-kala kita terlepas pandang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah ada pengalaman, saya pun pernah ada beberapa pengalaman. Semasa di Mesir, semasa saya belajar, ya, duit simpanan tak banyak. Bila ada seorang ustaz, artinya keluar daripada mana belajar di Fakulti Syariah, kita panggil ustaz lah. Ya. Menawarkan pelaburan yang memang amat menguntungkan, maka berduyun-duyunlah orang datang melabur.
tanpa melihat dia punya background perniagaan. Katanya berniaga di Saudi. Jadi mesti ni cerita ni. Masa maka pun kita pun masuk duit. Dan keuntungannya memang luar biasa. Saya simpan $500 pada masa itu masuk. Ini pun ada cerita dalam buku saya. Kenapa saya tidak jadi jutawan? Boleh baca. Bukan nak promosi buku, nak cerita je. Okay. Jadi lepas 5 bulan, lepas 6 bulan saya diberikan pulangan $500. 100% keuntungan hanya dalam masa 6 bulan. Allahu Akbar, hebat dan luar biasa. Tahu tak tuan-tuan, itu adalah satu skim cepat kaya sebenarnya yang kita tidak tahu. Akhirnya apa dia? Duit yang saya dapat, saya beli motor, lepas 2 bulan, lepas sebulan lebih kurang, 2-3 bulan macam tu, motor pun kena curi, Alhamdulillah. Allah terus bayar kafarah. Eh? Hari ini banyak skim-skim yang demikian, tuan-tuan. Banyak sangat. Orang yang nak cepat kaya, dia masuk skim cepat kaya. Orang yang duit ada sikit, dia nak melabur, dia tak nak buat kerja. Dia kata, kau masuk je dalam ni, confirm setiap bulan 10%. Siapa tak nak? Letak 1,000 je kau dapat 10%. 100 sebulan. Ini ada syariah ke macam-macam. Ini ustaz-ustaz ramai ni, tengok apa kau punya, apa serban. Semua masuk tergambar. Kita pun percaya. Masuk, rupa-rupanya duit itu adalah duit haram. Masuk, bawa balik ke rumah kita. Maka anak-anak kita pun jadi semakin degil, semakin degil, semakin degil. Ini masalah. Satu lagi isu, tuan-tuan. Rumah. Ini pun satu isu juga. Nak jaga hati supaya jadi bersih ni masalah. Banyak benda perkara yang kita kena perhatikan. Mungkin ada di kalangan kita, kalau tak pun mungkin keluarga kita, mak ayah kita yang dulu-dulu kerja zaman-zaman dulu, ya 20 tahun yang lepas belum ada bank Islam. Contohnya, maka dia orang, mereka apa? Mereka membuat loan, membeli rumah menggunakan loan conventional bank. Okey. Jadi bila datang bank Islam, mereka terus dengan bank konvensional. Apa hukumnya? Hukumnya haramlah. Kalau dulu mungkin ada setengah ulama memberikan fatwa bahawa dalam keadaan yang darurah, artinya rumah adalah satu daruriyat, benda satu keperluan yang mesti ada. Artinya ulama pada ketika bank Islam tak wujud, perbankan Islam tak wujud, mereka sebahagian ulama mengharuskan mengambil bank konvensional. Tapi bila ada bank Islam, haram dan wajib berhijrah. Tapi bila dia beritahu, okey tak mau hijrah. Sebab apa? Sebab takut rugi. Yeah? Sebab takut? Takut rugi. Sebab apa? Kena refinance balik. Dia punya, maknanya bayaran keuntungan kepada bank bertambah lagi. Bayaran bulanan pun bertambah lagi. Akhirnya, dia terus menerus berada dalam bank. Mana rumah yang difinance oleh bank konvensional. Apa jadi tuan-tuan? Jadilah rumah itu terus menerus berada dalam keadaan haram. Tidur dalam bilik, bilik haram. Masuk bilik, bilik dapur, dapur haram. Kan? Bilik tetamu pun haram. Fa'anna yustajabulah. Ini masalahnya tuan-tuan. Ya? Kalau kita lihat di antara kaedah-kaedah ataupun ciri-ciri penting untuk doa kita mustajab ialah makanan kita, pakaian kita haruslah daripada yang halal. Ya? Sebab itulah satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa seorang lelaki berdoa. Ya Rab, berdoa kepada Allah SWT. Tapi apa dia sebutkan? Wa mat'amuhu haram, makanan haram. Wa malbasuhu haram, pakaian haram. Ama syabu haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah Ta'ala nak mustajab doa dia? Tambah pula rumah kita pun, rumah dibina daripada sumber-sumber yang haram. Ini pun di antara perkara penting juga yang perlu diberi perhatian. Maka wajib, ya, kalau ada sahabat-sahabat kita, kan, keluarga-keluarga kita yang masih lagi berada dalam sistem riba, sistem konvensional, wajib suruh mereka supaya berhijrah. Dan tidak ada pilihan. Ya, sebab apa? Kalau kita nak cari keuntungan, keuntungan mana yang lebih utama? Keuntungan dunia atau keuntungan akhirat? Ya, sebab itulah tuan-tuan dan Allah SWT. Dan satu lagi perkara yang penting, kalau kita guna wang-wang yang haram masuk dalam tubuh badan kita,
Maka Nabi sebut kullu lahmin nabata min haram fannar aula bih. Ya, semua setiap daging-daging yang tumbuh daripada sumber-sumber yang haram, maka nerakalah lebih aula dan lebih utama baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Saya rasa sekarang itulah perkongsian yang dapat kita sama-sama manfaatkan pada pagi yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan Allah SWT terima amalan-amalan kita dan bersihkan hati-hati kita dan akhlak-akhlak kita semasa Ramadan Al-Mubarak ini. Maka yang baik adalah daripada Allah SWT, yang lemah, yang kurang, dan saya minta maaf banyak-banyak, itulah kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.